semuanya. Aduh, seneng banget. Sekarang hari ini nih saya sama Adam sedang berada di salah satu hutan dalam kota pastinya, dan di sini lokasinya bagus banget dikarenakan pohon-pohonnya sedang bersemi berbunga, dan kalian lihat ya tepat di atas saya tuh ya tuh cherry blossom dan full flower. Jadi di sini saya dan Adam yang gak mau turun, sepedahan aja, dan ini nih sambil pegangin tuh, sambil pegangin sepeda, maksa banget ya. Maksa banget mamanya pengen narsi selfie sama foto bunga-bunga. Iya, dikarenakan lagi musim spring ya. Jadi memang di beberapa lokasi itu yang pasti nih lagi berbunga-bunga. Berbunga-bunga seperti hati saya pastinya. Jadi sambil memanfaatkan momen momong Adam, karena Adam kan gak ada sekolah ya, nursery-nya dibatasin jumlah anak di dalam grupnya, dan hampir 2 bulan ini Adam di rumah, makanya sekarang momennya bagus, cuacanya bagus. Jadi bersepeda sama Adam sambil lihat-lihat bunga sekarang, bunga sakura. Yeay, cakep banget ya. Ayo ikutin terus ya, sampai mana kita akan menjelajah daerah sini. Nah, jadi ini merupakan salah satu pohon yang di sekitaran sini sedang bersemi ya, dan saya tidak pakai masker juga karena di sini areanya jarang banget orang, bisa dikatakan setiap per 15 menit baru ada orang, dan jarak antara kita itu jauh-jauhan. Au, banyak-banyak lebah banget. Aduh, pokoknya mau foto-foto juga tapi susah lihat karena Adamnya nggak mau turun ya di sepeda, jadi maksimum begini aja nih. Nah, ini lagi nih, di sini banyak beberapa pohon sakuranya full. Dan inilah salah satu pohon yang sedang bersemi, banyak banget bunganya. Warnanya putih, dan ada lagi di sekitaran sana. Bagus banget. Nah, jadi begini nih, full bunga ya. Banyak juga lebah-lebah di sekitarannya. Ada sebagian pohon yang berwarna putih, dan ada juga yang warna pink. Yang warna pink itu juga cakep banget, tapi adanya di sebelah sana. Dan kebetulan di sekitaran sini hanya putih aja warnanya. Ya Adam, Adam ngantuk ya? Kayaknya Adam ngantuk nih, kita harus pulang ya? Waktunya tidur ya? Wah, Adamnya sudah ngantuk. Ya sudah deh, kita pulang ya nak ya. Kita pulang ya. Udah ngantuk ya? Iya, Adam udah ngantuk. Dan sekarang kita sudah sampai dekat di jalan utama. Jadi tadi kita bersepeda di sepanjang jalan ini, di mana sisi kanan dan kirinya merupakan hutan. Tapi sekarang kita sudah sampai di dekat perumahan atau apartemen warga sekitar. Dan lokasi ini bagus banget, cocok banget untuk sepedahan ya. Pastinya sekarang saya udah ngos-ngosan. Jadi Adamnya sudah ngantuk, ini mau jalan pulang, tapi putar arah jalannya, enggak jalan yang sama tadi kita datang ke sini. Nah, lokasinya di sini enak banget untuk sepedahan. Jadi meskipun kita tinggal bukan di city center atau di distrik elit ya, tapi fasilitas untuk olahraga, untuk sepedahan itu lengkap banget di sini. Ditambah banyaknya pohon-pohon, hutan dalam kota ya. Jadi pas banget, ramah lingkungan. Dan sepedahan juga kita di sini nggak perlu pakai masker, dikarenakan memang jarak antara orang lain itu tidak terlalu dekat. Serta di depan sana nanti ada fasilitas taman bermain anak yang komplit banget, disertai fasilitas untuk olahraga juga pastinya. Capek, udah mau ngos-ngosan. Oke deh, sekarang mau fokus dulu ya, bikingnya lanjut lagi. Dan ini nih di samping saya, kalian bisa cekidot, di sini merupakan taman gratis untuk olahraga. Jadi outdoor exercise memang dianjurkan sekarang ini karena memang fitness place-nya kan ditutup ya. Oke, kita akan lanjut sampai depan lagi pastinya. Nanti banyak taman-taman lagi untuk kita telusuri. Dan inilah taman yang dimaksud, di mana terdapat beberapa fasilitas untuk berolahraga gratis. Dan untuk trekking, biking di sini, jalanannya juga asik.
Lihat ya. Mantap ya pada olahraga. Cuma kita sepedahan aja. Dan di situ di depan itu ada trek, dimana kalau anak-anak kecil lagi belajar main sepeda atau roller atau apa itu namanya, skateboard, roller ya, iya, roller, stroller di situ. Dan di depannya lagi di situ ada taman. Di depan ada taman bermain anak-anak, di mana dilengkapi juga beberapa fasilitas bermain. Dan semua fasilitas yang ada di area sini pastinya gratis. Makanya saya betah tinggal di Budapest. Nah, kita sekarang akan biking sampai ujung sana. Gimana? Menurut kalian, hutan di dekat rumah saya dan taman di area sekitaran rumah saya yang bukan distrik elit pastinya, tapi tetap ya nyaman. Well, thank you so much for watching. Semoga tayangan ini menghibur. Bye bye. Di belakang saya sekarang kita sedang bersepeda di sekeliling rumah saja. Ya, di sekeliling rumah kita ini hutan dalam kota, dan kebetulan area di sini ini banyak banget pohonannya, dan di musim semi ini bunga-bunganya berbunga cakep banget. Ya, kita akan intip ya bunga-bunga indah yang ada di area sini. Hai Adam, see ya. Kita berkeliling kompleks sebentar ya, sekitar 1 jam sepedahan. Dan nanti setelah sepedahan kita pulang makan siang, oke? Jadi seperti inilah sekitaran area di hutan sini. Dan ini tempat trekking untuk yang lari juga. Ya. Iya, terus? Ada kuat, ada uang. Yes. Bu yes. Iya. Bisa kor. Biking time. Adam suka biking time. Ya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan kita. Ini yang penting Adamnya sudah terikat pakai sabuk pengaman dan sepatunya juga biar aman. Dan sekarang kita akan mulai bersepeda lagi. Ini di depan kita, setelah hutan ini kita akan melewati kuburan pastinya. Kuburan. Jadi dikarenakan pandemi corona, semakin banyaknya infeksi, sekitar 10.000 orang per hari, coba bayangin deh. Banyak banget kan. Makanya nih kita, lihat itu. Makanya kita cari aman aja mainnya ke alam, ke kuburan. Banyak burung-burung. Tadi ngelihat squirrel tupai. Jadi di atas itu banyak tupai juga. Nah, di sana nih kuburan tuh kelihatan kan? Kuburan. Dan jadi inilah area di mana kita bersepeda. Situ ada kuburan. Are you okay? Come on, mama.
kita go home ya. Mama. See ya Adam. Let's go. Let's go. Go home. Kenang apa? Nenek, kakek. Apu. Kakek. Nenek. Bye bye nenek. Mama. Kita lagi biking time. Tuh. Diikat sepatunya biar enggak masuk ke roda ya. Jaketnya tebel 2. Soalnya dingin. Nenek kakek sini. Tuh, ngegoes sepeda jauh banget. Kita udah di hutan, ini hutannya. Tuh. Banyak burung-burung. Di sebelah sana juga hutan. Tadi kita dari ujung sana ya, sepedahan ya. Adam, smile.